masing-masing kalau perempuan satu atos ayah hijri ayah apa betot bakakak bahasa kita tuh acangnya ayah hayangnya ya lauknya teracang tah ayah lauknya ayah apa betot bakakak sok dicepengan tuh dua panangannya sok dipegang pakai dua tangan fotografer kita ada fotografer. Tunjukkan semua paling bahagia. Saling pandang. Oke, ini siapa yang mendapatkan potongan paling besar adat Sunda ini ya. Tetapi jika mendapatkan paling sedikit tetap harus ini orang tuanya. Tapi kalau dapat kecil jangan marah-marah ya, harus disyukuri ya. Selangkah hitungan ketiga ditarik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, ini agungnya. Masya Allah. Ini adat Sunda ya, Bogor. Kemarin itu adat Jawa Sunda. Ini Sunda. Iya, sekarang silakan yang kecilnya boleh dipegang berdua. So, dinikmati berdua boleh. Duduknya berdekatan lagi. Sop-sopan ya. Wow, keren. Iya, silakan digigit berdua. Pakai prok irung oge tahan naon ayeuna mah tosangnya sok mangga berdua. Pakai dua tangan boleh. Nah, agak itu. Nah, 1, 2, 3 dimakan berdua. Tahan. Biarin aku udah dekat juga kalau sama orang-orang. Mulai ya, berarti belum. Nah, aku di sini sama bisa mengajar aku di sini sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Biarin atur. Sop-sopan ya. Udah? Oke. Boleh kasih tisu lagi. Oke, boleh. Dikasih tisu lagi. Yuk, selanjutnya Tepati dan juga Yuda boleh turun ke bawah. Ada sumbu, bibir, ayah, harupa, bibir, seperti Lydia, tapi bukan sembarang dia yang mendapatkannya. Ayah berdua dalam rumah tangga pasti akan diberikan cobaan-cobaan, tetapi jangan mudah putus asa dalam melakukannya. Ya, selanjutnya ada telur. Telur adalah simbolnya bibir bebek bobok, kemudian ada berdua mereka berkumpul yang soleh dan soleha ya. Selanjutnya ada ubi, terbuat dari apa? Tangan ya, dan dikasih menukir berasal dari tangan. Jangan lupa yang berdua, dalam rumah tangga harus selalu beribadah kepada Allah SWT. Silakan akan dipegang tempatnya, miliknya boleh didahulu. Kipas yang ini matiin dulu. Iya, silakan ditiup sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, masih ada barangnya. Masih ada barangnya. Masih ada barangnya. tangannya silakan untuk air mandi. Suara yang disuruhkan tidak langsung aja. Coba gerakan. Apanya? Tidak. Lupa lagi ya. Apa? Iya, udah hafal kan? Nah, udah. Pekerjaan patahkan bersama. Silakan kalian berdua dipatahkan bersama. Nah, ujung sama ujung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Dibuang jauh-jauh. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya mereka boleh jongkok. Dibukain sendal AA yang sebelah. Oh. Ya, dibukain sendal AA yang sebelah kanan. Iya, dibuka ya. Nah, ini adalah istri kepada suami tercinta. Silakan jempolnya berada di atas telur. Iya, dipegang juga, tapi kalau nggak pecah nggak apa-apa ya ayah. Nggak usah dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, patah aja. Wow. Alhamdulillah. Mulai bisa pernah terkakirkan. Masya Allah. Kumahannya anak tingis. Oke. Nah, udah aku pengen libur kan. Sampai Allah air. Ingat ya, mudah-mudahan pakai terusnya begini ya. Gitu. Dipakein lagi aja, masya Allah. Jangan sekali dibantu apa yang istrinya. Udah, oke selanjutnya ayah lulus dan dicop malah dicepetan buat air yang bawahnya dan pegang atasnya. Ya, itu satu slogan yang berkata, ketika anda berdua sedang berada di atas, jangan lupa yang berada di bawah, lupa mengingatkan bersedekah kepada yang membutuhkan. Kemudian kemudian di bawah ke bawah, ketika anda berdua sedang berada di bawah, jangan lupa selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 2,5 di tengah, atau akhirnya, nah kalau di tengahnya udah aman, damai, sentosa, sejahtera ya, mudah-mudahan sama kakak rumah tangganya sejahtera ya. Sok mangga kalau udah enak mah posisinya digoyang aja nih ya. Digoyang. Kan dina pegang minyak. Digoyang. Udah apa? Silakan berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tunggu saat lagi enak hilang goyang. Sok goyang dari goyang sing halo apa namanya sok bismillahirrahmanirrahim fokusnya bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 go siap. Oke boleh selanjutnya kita sholat di sini apa gitu di luar ya. Oke kita sholat. Kita